Halo Sobat Otomotif dimanapun kalian berada. Ini ada cerita tentang impian seorang penggemar otomotif yang juga jadi cita-cita dia ke depan nantinya, jadi gini ceritanya. Dulu, di suatu sudut garasi yang tampaknya terlupakan, ada sebuah garasi yang digunakan sebagai bengkel hobi milik pribadi yang kami sebut, Nemu Geras. Awalnya, tempat ini hanya berisi beberapa kendaraan tua yang tampaknya sudah memasuki masa pensiun mereka. Tapi si pemilik garasi, yang pada awalnya hanyalah seseorang yang bercita-cita untuk memiliki koleksi kendaraan antik, memiliki mimpi besar dalam benaknya. Ketika kami pertama kali bayangkan, Nemu Geras, garasi kecil ini hanya digunakan sebagai tempat parkir, dan tidak ada yang akan menebak bahwa suatu hari nanti garasi ini akan menjadi tempat yang ramai dan penuh semangat. Impian pemilik, Nemu Geras, sederhana pada awalnya. Dia ingin merestorasi kendaraan-kendaraan antik ini agar bisa kembali berjalan dengan baik. Saat itu, dia bahkan tidak keberatan dengan kondisi rusak atau rosokan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Itu adalah awal dari sebuah keinginan dan impian besar. Namun, dengan tekad dan usaha keras, kendaraan-kendaraan itu akhirnya diperbaiki dengan cara unik ala Nemu Geras. Beberapa di antaranya bahkan berhasil dijual dengan harga yang menggiurkan. Mulai dari sana, beberapa pelanggan mulai memberikan pesanan restorasi kepada mereka. Impian sang pemilik garasi usang itu, di tengah semua kesederhanaan dan kerendahan hati ini, tumbuh besar. Kami ingin mengubah Nemu Geras menjadi sebuah acara otomotif yang sangat besar. Bukan film juga sih, maaf, maksud kami adalah acara otomotif spektakuler. Kami ingin mengadakan Nemu Geras Vintage Automotive Show, atau yang bisa kami singkat dengan Nemu Geras VOS. Pada acara ini, semua yang berhubungan dengan otomotif akan disajikan dengan penuh semangat. Di mana para bikers Nemu Geras bersiap untuk menuju ke event tersebut. Di sana akan ada bazar park, pertunjukan kendaraan antik, bahkan berbagai kreasi otomotif, seperti modifikasi, akan menjadi bagian dari acara. Bahkan ingin acara ini menjadi magnet bagi semua bikers dan pecinta otomotif dari seluruh penjuru dunia. Tentu saja, Nemu Geras gak sadar bahwa mungkin terlalu berlebihan, namanya juga mimpi ya, hehehe, apalagi kalau sampai mendatangkan para superhero datang ke acara ini. Eits! Tapi siapa tahu? Di dunia otomotif yang penuh keajaiban ini, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Saat ini, Nemu Geras hanyalah bengkel hobi pribadi yang mengejar kepuasan dan kesenangan kami sendiri yang masih dikerjakan di garasi. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Impian kami berkembang, dan kita semua tahu bahwa impian-impian itu bisa menjadi kenyataan jika kita berusaha keras. Jadi, apa impian kalian? Mari bersama-sama berjuang untuk mewujudkannya, seperti Nemu Geras, yang punya mimpi untuk berubah dari garasi sepi menjadi mimpi besar dalam dunia otomotif. Semua impian bisa jadi kenyataan, asalkan kita punya semangat dan tekad untuk mewujudkannya.